kita berada di Eka Hospital, sedang dalam antrian untuk rapid. Halo guys, jumpa lagi bersama Eric Anyo di sini. Kami lagi mau rapid test dan kondisinya sedang antri. Di belakang juga ada tuh, dua spion lihat tuh. Antrinya sebenarnya udah dari sebelah sana, lalu antrian lagi di sini. Tadi antrinya dulu di tempat parkir ya. Setelah itu kita antri lagi di sini, seru maju. Dan inilah petugasnya. Turun mobil ya? Enggak, harusnya enggak ya. Lagi di Eka Hospital. Oke, saksikan channel ini sampai dengan selesai. Hai. Oke, kita lagi menunggu untuk di rapid. Nggak tahu nih di rapidnya kita keluar mobil atau enggak, aja mobil doang. Stay ya. Every hour we spend together living life. Itu di swipe kali ya. Mana? Ini orang ini. Maybe. Kita lanjut. Oke. Kita lanjut setelah selesai urus administrasi. Kita habis mengantri untuk registrasi doang. Setelah itu kita lanjut. Butuh berapa lama itu? Lama banget. 1,5 jam, guys. Kita sekarang masuk naik ke atas. KTP-nya lengkap ya dia. Itu terus sisternya. KTP-nya 2 doang. Oh iya, makasih ya. Oke, kita dimintain KTP ini guys. Oke, kita naik ke atas. Kita naik ke atas dulu. Pengambilan darah. Pengambilan darah. Oke, doain ya guys, supaya tidak supaya tidak reaktif. Oke. Tapi itu tidak jaminan juga pak. Ya minimal inilah kita screening dulu lah. Kok gede amat sih videonya. Nah gini dong. Oke, tuh susternya lagi prepare. Ya mereka lelah nih. Hari ini aja kurang lebih hampir 70 orang ya yang udah melakukan rapid atau swab. Kita rapid per orangnya 150.000. Dan saya udah tanya, swab itu harganya 1,9 juta. Tapi di tempat lain ada 1,5 juta. Di mana? Di Sunter. Bentar. Nah, rumah sakit apa? Beauty and the Beast. Kita akan memulai pertandingan ini. Tuh mamanya langsung ngecek ambil darahnya. Kalau reaktif pulang kampung Amel sama Sylvia karantina 2 minggu atau ke Wisma Atlet kali ya. Wisma Atlet penuh ya. Doakan aja ya guys supaya non reaktif. Pak Erik duluan. Oh Bu Novita dulu. Siapa aja gak apa-apa ya, saya duluan deh. Ya. Balik lagi.
Salam. Disuntik. Bapak maaf sakit. Tarik nafas mau. Buka tangannya. Nafas biasa. Sakit dong. Oke. Okay. Tanggal lahir di bawah nama? Iya, benar. Hasilnya 2-3 jam ya, Pak. Oke. Okay. Via email. Bantu tekan pressure-nya 1 menit. Oke. Okay. Udah selesai gitu aja. Oke. Okay. Yang begitu sakit banget sih. Beneran? Iya. Eh, kamu mah benar-benar dalam hati sir. Jangan yeah. Gitu dong. Ada ketakutan nih. Gimana dong, Pak? Oke, belakang. Eh, aku dulu aja. Aku dulu aja. Aku dulu aja. Biar satu jalur. Oke. Oke. Sedang di prepare ya untuk pengambilan darah yang kedua akan dilakukan. Novita akan siap-siap nih. Anyo akan di rapid. Kak di sebelah kak. Saya di sebelah sini. Oke. Boleh ya. Sudah dulu berarti. Iya. Selfie ya. Pakai tangannya. Diangkat. Oke. Okay. Dikepal ya. Tekuk dikit boleh. Tinggi mobilnya. Jangan lupa rumah kita ya. Kalau saya pojokin aja. Ya. Biar gak dikit. Gak apa-apa, Pak. Oke. Sakit dikit, maaf ya. Tarik nafas. Buka tangannya. Nafas biasa. Tarik nafas ya, maaf. Sudah. Tanggal lahir di bawah nama? Benar. Menit ya, terima kasih. Oke, mantap. Semuanya. Oke. Lagi persiapan. Susternya sibuk setengah mati hari ini. Kita adalah pasien ke-50. Oke. Ibu Novita, saya. Ya, lihat tangannya Ibu. Aduh. Oke. Jangan sakit-sakit. Bantu di kepal kencang Ibu. Udah. Ibu jarum baru masih disegel ya? Iya. Enggak. Sakit banget ya sih? Takut. Jarum lain itu ya. Yang penting jangan tegang Bu. Kalau tegang sakit banget. Tarik nafas dalam, buka okay. Tangannya, nafas biasa. Udah. Kita pasien ke berapa, Sus? Aduh, udah 300 ya? Oh, akunya kok. 300. Udah. Tarik sakit. Nafas Ibu, maaf. Oke. Okay. Maaf ya, Bu, dicek namanya. Ya. Tanggal lahir di bawah nama. Iya, benar. Oke. Okay. Oke. Okay. Darahnya masih keluar. Wih, empat mobil langsung naik. Oke, semangat kakak. Semangat, Sus. Terima kasih, Ibu. Iya. Itu setiap ini ganti orang, ganti semua ya? Sarung tangan ya. Ganti ya. Semua ya? Bantu tekan 1 menit ya, Ibu okay. Ya. Oke, okay. Aduh, guys. Takut tadi. Oke. Okay. Jadi ini harus ditekan selama 1 menit agar darahnya tidak keluar lagi, begitu. Karena kalau saya memang untuk apa ya namanya, apa namanya kalau itu darahnya itu encer, bukan encer, apa susah untuk dia mengering, apa tuh namanya tuh. Jadi pengeringannya itu dia lama, butuh waktu lama, gitu. Apa tadi kan waktu mau operasi
sesar juga dites dulu tuh di kuping, kupingnya kayak di tek gitu, untuk keringnya tuh berapa lama sih berhentinya pendarahannya gitu loh. Nah saya tuh agak sedikit lebih lama dari normalnya, dari orang normal gitu. Jadi ini harus ditekan selama 1 menit. Oke. Susternya menuju ke Amelia, pasien berikutnya. Eh, kamu buka sendiri. Ambil darah ya. Oke. Maaf, maduan. Bantu dikepal. Jarum baru masih segel ya. Nggak mau lihat. Maaf sakit, tarik nafas dalam, buka tangannya, nafas biasa. Kamu udah berhasil. Tarik nafas, maaf. Dicek namanya, tanggal lahir di bawah nama ya. Bantu tekan 1 menit ya. Terima kasih. Terima kasih, okay, Sus. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Sehat ya, terima kasih ya, Sus. Oke. Kita sudah selesai 4 orang mengambil darah untuk rapid test. Kita akan nunggu hasilnya itu, dia akan kirim lewat email. Hasilnya akan di email 1 ya. 1 sampai betul. 3 jam. Kurang lebih selama 3 jam tunggu emailnya, nanti akan di email kita lihat hasilnya ya. Sekarang jam berapa tuh? Sekarang posisi 6:30 sore. Kita tunggu sampai dengan jam 8 malam, 9:30 jam. Oke, 9 lah ya. Tolong ya berdoa ya. Semoga tidak, semoga hasilnya non reaktif. Oke, kita mau balik dan mandi. Oke, sampai jumpa. Oke, tunggu ya. Setelah kita lanjutin lihat hasilnya. Bye bye. Puji Tuhan, hasilnya non reaktif.